Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Samarinda dikepung kabut asap, kondisi ini menyebabkan warga menjadi resah. Antisipasi krisis air bersih, PDAM Balikpapan terapkan metode bergilir kepada pelanggan. Pesta adat Irau Tengkayu di Tarakan berlangsung meriah. Seperti inilah pemandangan di Samarinda sepanjang Senin siang. Kabut asap tipis terlihat dengan jelas. Meski begitu, aktivitas warga tetap berjalan normal, salah satunya adalah kelompok angkutan sungai dari dan ke Samarinda. Mereka menyatakan kabut tersebut mulai terlihat Senin pagi dan terus menebal saat siang. Meski begitu, mereka tetap bisa beraktivitas karena jarak pandang masih terjangkau. Pagi ke jam 6. Jam 6, Pak, ya? Sudah kabut. Kabut. Nah, jarak pandang gimana, Pak? Ya, kalau kasihan masih bisa. Masih bisa kalau dekat, ya? Kalau dari jauh, nggak kelihatan? Nggak jauh. Tidak kelihatan, ya? Kalau 100 meter masih bisa tembus. Tembus, ya? Tembus. Jadi jarak pandang 100 meter baru kelihatan, ya? Oke. Pak, kalau aktivitas sehari-hari ini terganggu nggak, Pak? Nggak, ya. Belum ini. Belum, ya? Masih aman, ya? Masih aman. Warga yang mulai merasakan kemunculan kabut asap tersebut mengaku masih bisa beraktivitas. Akan tetapi, sejak kabut terlihat, tenggorokannya terasa sakit. Dari seberang. Mau ke pasar mana? Pasar pagi, ya? Pasar pagi. Kalau dilihat ini kabut asap gimana, Bu? Terasa nggak? Terasa nggak kabut asap? Iya, terasa. Terasa, ya? Ada gangguan sedikit atau jarak pandangnya terganggu atau gimana selama perjalanan? Sedikit terganggu sih. Biasanya kan kalau sudah siang ini ada jarak terlihat. Ini kayak masih pagi. Kayak masih pagi, ya? Ada keluhan nggak, Bu? Misalnya batuk atau ada terasa sesak atau gimana, Bu, sementara ini? Pernapasan aja kayaknya kurang enak. Kurang enak, ya? Belum diketahui asal-muasal kabut asap yang mengepung kota ini. Hingga Senin sore, aktivitas warga masih berjalan normal seperti biasa. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan kabut asap yang menyelimuti Samarinda pada Senin siang bukan disebabkan oleh karhutla. Kabut tersebut muncul akibat penguapan bumi setelah kota ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Ini sangat mungkin terjadi karena sebelumnya Samarinda termasuk yang mengalami kemarau. Ini hasil pantauan kemarin tanggal 7. Dari pagi, ya, pantauannya. Selamat. Kepala BMKG Samarinda Riza Aryanur menyatakan masyarakat tidak perlu cemas oleh kemunculan kabut asap tersebut. Meski asapnya masuk kategori sedang, namun masih aman bagi kesehatan. Cuaca di Samarinda, walaupun di daerah kaki. Agak berkabut, jadi seperti dijelaskan kabut itu ada dua, ada yang kabut yang sifatnya partikel basah ataupun partikel kering. Biasanya kalau asap itu lebih ke partikel kering. Nah, kalau tadi pagi mungkin lebih dominan karena sebelumnya kita nggak ada hujan, tiba-tiba kita diguyur hujan yang cukup lebat beberapa hari kemarin, sehingga faktor penguapan atau radiasi bumi juga sangat berpengaruh, sehingga kemarin itu lebih didominasi oleh kabut-kabut asap yang dari partikel basah. Partikel basah, ya. Artinya dari atas turun atau bagaimana?
bukan dari atas turun, tapi dari bawah karena permukaan bumi panas. Beberapa hari kita panas, terus terjadi hujan dengan cukup signifikan, artinya kan terjadi penguapan di level permukaan. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya kabut. BMKG juga mengingatkan warga bahwa kemarau akan berlangsung hingga akhir Oktober 2023. Di periode tersebut, potensi hujan sangat mungkin terjadi karena berada di fase perubahan iklim. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kebakaran hutan di Kutai Barat masih berlangsung. Salah satunya adalah lahan di Kampung Gunung Rampah, Kecamatan Mokmanar Bulan. Di sini areal yang terbakar luasnya lebih dari 60 hektar. Api menyebar hingga 6 titik akibat terpaan angin kencang. Petugas sempat kewalahan karena sumber air sulit didapat. Untuk bisa mendapatkan air, petugas harus menempuh jarak hingga 3 km dengan melewati jalan licin. Agar api tidak makin menyebar, sebagian petugas memadamkan dengan cara manual, yakni dengan memukul kobaran hingga padam. Robial monitor. Nih, Robial baru sampai. Oke, Syahri, mobil tangki. Ini masuknya Kampung Gunung Rampah, Kecamatan Mokmanar Bulan. Kendala untuk yang kami hadapi, ini juga kejadiannya malam hari, kemudian akses untuk menjangkau ke titik api juga sangat memerlukan konsentrasi yang sangat harus berpacu dengan kondisi di lapangan. Kemudian untuk air atau sumber air yang agak sulit. Ya, untuk sementara kami menafsirkan karena ini juga malam, mungkin kurang lebihnya 60-an hektar. Ya, mungkin bisa mencapai 80. Setelah berupaya lebih dari 6 jam, kobaran berhasil dipadamkan. Meski begitu, petugas terus bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kobaran baru akibat hembusan angin. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat.